Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kita kembali lagi di channel kesayangan kita bersama yaitu Muajin Asro. Kali ini akan menjelaskan, memandu Anda ya tentang tool terbaru saya yang masih merupakan bagian dari karir spot yaitu bernama Karir Hub Spot ya. Kita akan masuk dulu ke My Account. Membership, lalu kita akan akses career spot. Oke, view. Nah, di sini sudah ada beberapa tool ya. Yang terbaru yang saya taruh di atas ya, yang lama agak ke bawah. Kemenaker ya, dari Kementerian Tenaga Kerja, Career Hub. Spot to in one, karena ini adalah import dan RS, accept and forget. Apa itu Career Hub? Bisa dibaca ya. Panduannya sedang dibikin. Ada Career Job Street sudah ada ya. Tapi panduannya belum. Bisa diikuti sebenarnya. Pakai ini pun bisa sebenarnya panduan itu. Ya, oke lah, kita bikin yuk. Kita akses ke Career Hub. Jadi nanti kita akan buat ini ya. Jadi buat artikel di sini untuk blog ini dengan dua metode ya. Metode pertama adalah import. Oke, kita akan cek dulu Career Hub. CareerHub.com. Ada berapa lowongan di sana ya? Ini sudah ada banyak template ya. Kalau Anda nanti pertama kali membuka itu tidak ada kayak gini. Hanya ada menu buat template kayak gini ya. Nanti di atas ini ada buat template. Enggak ada kayak gini. Nah, nanti pertama kali Anda harus buat template dulu. Ini sudah ada template bawaan, bisa Anda edit lagi tentunya. Template bawaannya pakai daftar isi ya. Ini contoh dari spin type-nya gini ya. Kemarin ada yang keliru spin template-nya. Mana ya? Nah, ini kemarin ada yang keliru. Ini dia template bawahnya. Nah, ini tidak perlu ya, job artikel job ini dikosongin aja, saya lupa hapus. Ini biarin aja. Ini sudah ada di ini ya. Ambil dari CareerJIT. Nanti saya kasih link untuk ambilnya. Nama template kasih nama bebas aja ini. Demo. Untuk keyword RSS boleh dikosongin, boleh enggak, ya terserah. Misalnya mau ngosongin aja. Kota juga boleh diisi, misalnya Jakarta. Tinggal milih ini. Oke. Karena kotanya ini harus pas, kalau enggak error. Jadi makanya dikasih drop down seperti ini ya. Drop down. Kita kosongin kali ini ya. Oke. Lalu untuk awal akhir ini, artinya berarti 120 hari yang lalu sampai 1 hari. Lalu saya tuliskan ini aja lah, gak apa-apa. Logo alternatif kalau kosong, logo bawaan kita kasih logo ini. Oke, ini ada customnya di sini. Ada template tagnya di sini. Kita akan simpan. Nah, ini dia, kalau kita akan lihat dulu ya bagaimana tampilan artikelnya nanti seperti ini. Gede banget gambarnya ini karena ini. Jadi kayak error di sini. Nah, dia. Gaji 3 juta, berapa ini? 30 juta. Sampai 30 juta. Banyak juga. Oke. Gajinya kok banyak ya? Oke, kita akan grab ya, misalnya cocok. Kita akan grab tadi demo ya, tapi kita mau ini Career Hub. Career Hub Kemenaker ID bukan careerhub.com ya. Career Hub yang dimaksud di sini adalah Career Hub Kemenaker ya. Loading
kita cek di sini ada berapa lowongan ya. Lihat semua lowongan. Kali ini saya akan menggrab atau mengeklon atau mengambil semua lowongan ya. Ada 360 lowongan. Oke, kita akan grab semua lowongan di Kemnaker. Ada 360, berarti 4 halaman ya. Oke. Kita akan coba sekalian berapa kuat ya. Kita buat kosong ya ini, kotak sama keyword kosong. Kita akan grab semua halaman. Kita akan klon ya dari, tapi ini hanya lowongan yang ini ya, lowongan ada 3 di sini. Lowongan kerja profesional, non formal dan disabilitasnya cuma ini ya. Kita akan grab semua artikel yang di sana. 360 lowongan kita ambil. Kuat enggak toolnya? Jadi itu kan nulisnya lama ya, kalau satu-satu lama sekali ini, kalau pakai tool berapa menit coba mau tes. Tapi nanti yang diimpor mungkin sebagian karena ini untuk demo. Kecuali di pause-pause ya. Nah, ternyata hanya butuh lah kok cuma 60 artikel ya. Padahal ini 4 halaman. Coba cek ya. Ada yang keliru kah? Oke, nanti saya cek dulu ya, teman-teman. Pause. Entah ini kenapa harusnya bisa nge-grab semua, tapi ini kenapa hanya, coba kita cek lagi ya, ulangi kosong, kotak kosong ini titik, coba kita cek lagi, harusnya semua ter-grab. Bisa enggak? Entah apa dibatasin di sana juga enggak, kurang paham. Nah, ini bisa. Oh. Ini bisa ya. Ini 300 postingan tadi kenapa ya? Cuma ke-grab cuma 60 ya. Ini bisa ini. Ini sudah. Oke, kalau gitu kita akan mulai halaman 4 untuk mengambil sisa. Tadi pasti ada error kayaknya. Kayaknya diambil cuma halaman 4 doang. Nah, ini dia 60 aja halaman 4 doang. Kenapa error ya? Jadi kita tadi oke, kita cek ya di foldernya. 1509. Jadi ini digabung ya. Jadi ini kita sudah mengambil, aduh nggak kelihatan. Yang ini tadi kita hapus saja. Ini sudah dihapus, lalu kita refresh. Nah ini dia ya. Ini semua lowongan sudah kita ambil semua. Ini semua lowongan kita gabung karena kita mau ke WP, jadi kita convert ke WP. Download langsung. Ada berapa ini? Ada 2,6 giga. Oke, kita akan import ke web kita. Pakai import dulu ya. Jadi ini semua apa lowongan industrial udah diambil dari Career Hub dalam waktu berapa tadi ya? Ya, semenitan lah ya. Coba bayangkan kalau Anda nulis manual pasti sangat lama itu. Ini aten. Oke, kita akan import ya. Bisa nggak? Download. Tadi mana ya? Ini tadi. Semua lowongan kerja. Jadi ini Career Hub udah kita ambil itu dalam waktu yang, tapi tadi kenapa 4 halaman?
terjadi masalah. Hanya yang tampil halaman terakhir saja. Kurang paham juga. Coba nanti diambil 3 sama 1 tadi bisa malah. Atau satu halaman mungkin 4 kali juga nggak apa-apa. Tinggal digabung. Tunggu, pause aja, pause. Ternyata nggak terlalu lama tadi, nggak tahu mungkin ini yang lama ya. Kita coba submit, download and import file attachment coba ya. Mudah-mudahan udah bener ya, kita cek ya. Oh udah ya, hello world, kita hapus. Jadi kok karir semua ya, nggak apa-apa lah, cek postingannya. Jadi kita sudah punya 360 artikel ya. Nah ini mode pertama ya, mode import. Yang kedua nanti modenya adalah auto update. Oke, nanti kalau ada artikel baru di web akan diupdate seperti itu dia ya. Tolong sudah ada kurang bagus ya. Oh ini apa daftar isinya, daftar isinya kegedean ini ya, nanti bisa lihat media ya. Ini ada iklan CP, nggak tahu ini CP CP cinta CPA. Ini untuk lamarnya kalau dari link langsung. Nah, seperti itu teman-teman ya. Sudah jadi ya ini, jadi sudah kita clone semua, dan dari sini sudah kita ambil semua lowongannya. Oke, lalu kita akan setting ya, mana tadi webnya, oh ini kita akan setting yang kedua yaitu set and forget ya. Di sini kita akan memakai plugin WP Matico. Oke, Matico. Oke, kita akan pakai lagi WP Matico. Ini apa ya? Ini gratis teman-teman ya. Bisa pakai yang apa ya? Oke, kita akan tambahkan di sini add new. Di manakah? Demo tadi, demo kita kosongin ya, kita kosongin, jadi kita ambil di sini nih, salin tautan. Nanti ketika di sana sudah ada artikel apa lowongan baru, maka akan di posting di sini. URL taruh sini, edit ya. Itu apa tuh, untuk pencarian ya Allah. Oke, kita cek dulu ya karirnya, kalau fitnya oke, baik. Lalu kita akan publish karir. Apa ini ya, karir lah. Oke, kita akan ini juga publish. Terus kita udah publish deh ya, sudah jadi nih. Kita cek di all campaign, all campaign. Nah ini udah ada. Nanti kalau sudah ada artikel baru, coba cek ya. Posting satu nih. Ada lowongan satu kah barusan? Mungkin ya, mudah-mudahan. Oh, ada satu ini. Jadi ada satu artikel baru ternyata dari yang kita import tadi. Jadi nanti setiap hari, kalau setiap jam mungkin ya, ketika ada artikel baru, dia akan diposting ke web Anda.
Seperti itu teman-teman ya, cara memakainya di WP. Untuk blogspot pakai yang sebelumnya aja lah, kan intinya sama tuh, ada panduannya. Terima kasih teman-teman telah nonton video ini, jangan lupa subscribe.